Saya sangat bersyukur dengan adanya kegiatan seperti ini yang dilaksanakan di Kota Perdana. Saya dapat informasi bahwa dengan kegiatan gawai daya ini sudah menarik banyak pendatang dari negara tetangga. Lebih kurang ada 500 orang yang datang ke sini. Tentu ini memberikan dampak positif bagi perkembangan pariwisata di Kota Perdana. Dan penunjukan Kota Perdana sebagai tuan rumah, saya kira perlu kita apresiasi karena tentu akan memberikan dampak positif bagi Kota Perdana itu sendiri.